Selamat malam para pendengar Ria 897 FM. Saya KC kembali bertugas menemani anda bersama anda pada tengah malam ini. Para pendengar Ria 897, ingatlah setiap kisah yang saya ketengahkan hanya satu hiburan sahaja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. 669-11897 atau kirimkan SMS dengan kodnya KLUB KLUB jarak, nama anda, kisah, misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar yang bernama Kak Salbia. Dan pengalaman ini berlaku setelah beliau pulang dari seberang bersama ibu dan suaminya. Kisahnya begini. Kisah yang dialami ini berlaku tahun 2011. Pengalaman yang tak dapat dilupakan dialami oleh Kak Salbia sendiri. Kita akan teruskan kisah yang pertama dalam rancangan MJ12. Apa khabar KC dan juga para pendengar Ria 897? Nama saya Kak Salbia. Tolong KC bacakan pengalaman peristiwa yang menghantui dan menakutkan kakak ini. Waktu kejadian ini berlaku sekitar tahun 2011, kakak suami dengan ibu kakak baru balik dari seberang tambak. Dah masuk Singapura, dah sampai kawasan rumah kakak di Ang Mo Kio. Suami nak letakkan kenderaan, lalu suami turunkan kami. Hampir 11 malam, suami turunkan di tempat loading unloading bay, sementara suami terus memandu. Suami terus memandu, pergi letakkan kenderaan di tempat letak kereta bertingkat. Teman-teman Misteri Jam 12, mengikut cerita yang dikirimkan oleh Kak Salbia, beliau dan ibunya terus menuju ke arah lift. Kak Salbia terus meninggalkan ibunya dan beri alasan yang dia nak ambil surat ataupun nak tengok surat di peti surat rumah. Jadi ibunya terus mungkin beredar dari situ, Kak Salbia pesong dan pergi ke tempat simpan surat. Dia mengeluarkan kunci, mengambil dalamnya ada beberapa keping surat yang dihantar mungkin awal petang tadi. Kak Salbia mengambil surat tersebut dan membiliknya satu persatu. Kemudian katanya barulah kakak jalan pergi ke lift. Bila tengok mak kakak dah tak ada kisi, dah naik ke atas. Jadi kakak tekan lift, kakak pun naik ke atas. Apa yang berlaku, teman-teman Ria 897 FM? Bila kakak keluar dari lift, kakak tak terfikir pun tentang pintu rumah. Kalau mak kakak dah balik, pastinya pintu rumah akan terbuka. Pintu besi, pintu kayu akan dibuka. Sebab kami balik bersama-sama. Jadi pada waktu yang dimaksudkan, teman Ria 897, Kak Sabia kata kakak terus keluar dari lift secara otomatik, tidak berfikir panjang, sambil membaca beberapa surat yang ada di tangan kakak, tangan meraba handbag yang kakak ada untuk cari kunci. Setelah jumpa kunci, kakak keluarkan, buka pintu besi, buka pintu kayu. Rumah gelap gelita sebab kami keluar sejak awal pagi tadi. Bila tolak pintu beri salam, kakak terperanjat. Mak ni takutkan orang duduk dalam gelap. Casey, kakak nampak mak kakak sedang duduk dalam hall rumah di sofa. Jadi kakak pun menegur mak kakak, mak ni takutkan orang duduk dalam gelap, kenapa gelap sangat? Bila tangan kakak nak meraba buka suis lampu, suami di belakang beri salam, Assalamualaikum. Terus kakak buka lampu dan jawab Assalamualaikum salam. Suami masuk, tanggalkan sepatu, tanya mak, mana mak? Kakak toleh tengok sofa dah tak ada orang kisi. Memang terkejut pada malam tersebut. Mak? Mak? Mana mak Mak? Suami tanya, mana mak? Entah, tadi ada kat depan ni. Kejap,
Mesti dalam bilik. Kakak pergi tengok dalam bilik mak. Bilik kakak dalam study room tandas. Tak ada kisi mak, tak ada dalam rumah. Setelah lebih kurang kita dalam rumah tu 2 minit lebih, kisi tanya, tengok mana mak. Dan suami pun tanya, mak beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, mak pergi mana mak? Oh, mak pergi kedai tadi beli roti ni. Mak kakak rupanya, bila kakak ambil surat di letterbox, mak kakak pergi kedai tanpa beritahu kakak sampai atas kisi. Kakak memang benar-benar nampak seolah-olah susuk tubuh macam mak kakak duduk di sofa dalam rumah yang gelap gelita. Kakak tak beritahu mak, tak beritahu suami sebab tak tahu apakah reaksi mereka nanti. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan awal tadi, bayangkan, nah ini dia. Mungkin makhluk ni tahulah ambil kesempatan daripada situasi yang berlaku ketika malam tersebut tahun 2011. Kak Salbia pun sedang baca surat yang diterima tu, tak perasan pun yang mak dia, mungkin dia rasa sebelum tu di bawah mak dan di atas lah. Tapi bila dalam lift, tiba-tiba lupalah seketika yang ibunya sebenarnya dah naik atas mengikut apa yang tadi dirasakan. Dalam keluar lift tu, sambil tu keluarkan kunci masuk dalam, tak terfikir kalau ibu dah naik atas, takkanlah pintu rumah tu tak terbuka. Kita akan teruskan dengan kisah pengalaman selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12 bertemankan saya KC di FM 897. Dan saudara, ingatlah setiap kisah hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan berikut ini adalah pengalaman yang dialami oleh seorang pendengar. Dan kisah ini berlaku di salah sebuah pantai di Singapura berdekatan dengan Kampung Wak Hassan. Pendengar Ria 897, saya ingin tanya kepada anda sebelum saya ceritakan kisah selanjutnya. Awal tadi kisah tentang dari akak kita yang berkongsi pengalaman yang beliau balik ternampak seolah-olah macam ibunya dalam rumah. Dan kalau anda mengalami situasi yang sama, adakah anda akan beritahu suami ataupun anda akan beritahu ibu anda ataupun mungkin anak anda tentang pengalaman anda yang menakutkan berlaku dalam rumah? Ataupun anda akan buat bodoh lah, lupakan saja, harap-harap perkara ini tidak akan berlaku. Bagaimana? Apakah pendapat pandangan anda? Saya ingin tahu. Di Facebook boleh anda berikan pendapat pandangan. Kisah daripada pendengar kita berikut ini, seorang ayah namanya Haji Hussein berkongsi peristiwa pengalaman beliau, isteri dan dua orang anaknya ketika mereka berkelah dan memancing di salah sebuah perairan ataupun di pantai Kampung Wak Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Haji Hussein yang berkongsi peristiwa pengalaman. Katanya, saya kerap sangat memancing. Tak kira tempat, kadangkala saya akan memancing di pantai East Coast, kadangkala saya akan memancing di kawasan seperti Changi. Dan pengalaman yang ingin saya ketengahkan ini berlaku bila saya pergi memancing bersama dengan isteri dua orang anak saya. Anak saya kedua-duanya dah besar panjang kisi. Satu berusia 18, satu lagi berusia 16 tahun. Dan apa yang berlaku, kata Haji Hussein, saya ni seorang tukang ubat tradisional. Bukanlah mempromosikan, tetapi ingin beritahu kisi sebenarnya apakah kerja saya. Ini berkaitan dengan pengalaman yang saya alami ketika saya dengan isteri dengan anak saya pergi berkelah dan memancing di Kampung Wak Hassan. Bila sampai di kawasan itu sekitar selepas asar, jadi sempat juga saya solat, saya keluar daripada masjid ataupun masjid yang berdekatan dengan kawasan itu, kemudian bersama dengan isteri. Jadi selepas saya berjumpa isteri, mereka semua dah dirikan kemah dan mula pasang joran, saya pun join the fun, kata Haji Hussein. Kami mula memancing. Dan kemah kami terletak di sebuah pohon yang agak rindang dan besar. Pohon itu sebagai kalau pandang macam pokok ru. Seperti yang Casey ingin tahu, pokok ru, kalau orang-orang yang tidak kuat imannya, kalau orang-orang yang tidak begitu bagus, banyak penampakan boleh dilihat. Dan kalau orang tu lemah semangat, mudah diganggu dan kena rasuk. Tapi oleh kerana saya, isteri dengan anak-anak, semua alhamdulillah kisi, mungkin dilindungi oleh malaikat-malaikat dan sebagainya, jadi saya mampu duduk di tepi pohon yang dimaksudkan. Dipendekkan cerita, kata Encik Haji Hussein, ketika anak dengan isteri saya berada di hadapan tepian pantai sedang
bermain dengan joran, melontar umpan masuk ke dalam air, saya ni kembali nak pergi ke surau. Waktu tu dah nak dekat maghrib. Jadi saya pun panggil anak saya. Isteri saya waktu tu memang tidak boleh dirikan solat. Saya dengan anak lelaki saya, dua orang termasuk saya, tiga orang pergi ke masjid berdekatan dengan kampung Wak Hasan. Kami pun solat maghrib di sana. Isteri saya seorang menjaga barang-barang peribadi kami. Keluar dari surau, saya yang pertama keluar. Anak saya dua orang masih berada di dalam sebab berjumpa dengan sahabat lama mereka. Mereka berbual. Jadi bila saya keluar dari surau, dari pintu belakang sebab kami masuk dari situ, saya ternampak isteri saya berdiri di tepi pohon ru berdekatan dengan kemah kami. Jadi saya pun menghampiri isteri. Dari jauh, saya keluarkan lampu suluh yang ada di poket. Saya suluh isteri saya beberapa kali. Isteri saya macam tak indahkan tak toleh. Semakin dekat, saya dapat rasakan yang itu bukan isteri. Jadi jarak daripada pokok ru dengan kemah dengan tempat saya berdiri, jaraknya lebih kurang dalam 10 meter kisi. Dari situ, saya pun genggam tanah di hadapan saya. Saya membacalah ada surah yang saya membaca. Saya sembuh di tangan yang ada tanah tersebut dan rejam di atas tanah. Kesi nak tahu tak? Benda itu terus toleh tengok saya dan jeling, wajahnya berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Kemudian saya pejam mata, saya baca tiga kul, saya buka mata, kata Haji Hussein, benda tu tidak kelihatan lagi. Dari jauh saya dapat lihat isteri saya dari tepian pantai sedang jalan kembali balik ke arah kemah. Casey, barulah saya tahu itu isteri saya yang benar. Saya tanya isteri, ada apa-apa berlaku tak? Dapat ikan tak? Isteri saya kata tak ada apa-apa dari tadi kat depan. Jadi saya pun, dia pun tanya mana budak-budak. Saya kata dalam masjid sedang berjumpa dengan kawan-kawan berbual. Baik. Sedang isteri letakkan ikan dalam kotak putih styrofoam box yang ada di tepi kemah. Isteri pun tunjuk, bang, ni apa ni bang? Saya tengok dan suluh terperanjat Casey. Ada dua botol chili sos Maggi Mee yang digunakan untuk dimakan dan cecah. Kesi botol tersebut ditanam tapi tidak penuh. Kesi nak tahu dalam botol tu diisi ada rambut, satu gumpalan rambut yang banyak penuh dalam botol tu. Tak tahu macam mana rambut tu boleh ada dalam botol. Dan satu lagi botol kosong, tidak ada apa-apa kandungan. Saya kata pada isteri, wah, orang ni nak buang barang tempat macam ni. Kalau budak-budak kecil nampak, buka botol tersebut, Kesi nak tahu apa jadi? Barang sesiapa yang membuka botol yang berisi saka, benda yang ada dalam barang ataupun botol tersebut akan memilih si pembuka botol itu sebagai pelapis saka tersebut. Jadi saya di sini, kata Haji Hussein, ingin menasihatkan kepada semua. Kalau nak buang saka, buang barang, tolonglah buang di tempat-tempat di mana anak-anak kecil tidak boleh nampak dan jumpa. Gunakanlah akal, gunakanlah otak. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Terima kasih dari Haji Hussein. Pendengar 897, begitulah kata nasihat Haji Hussein yang saya rasa boleh dijadikan satu boleh jadikan satu pengajaran untuk kita semua. Jadi Haji Hussein mengatakan, jangan, kalau nak buang barang-barang yang macam itulah, tolong jangan buang tempat-tempat di mana kanak-kanak boleh jumpa. Mengikut kata pendapat Haji Hussein, tak tahu benar ke tidaklah, barang sesiapa ni yang membuka botol berisi saka, kemungkinan besar saka yang ada dalam itu akan menjadikan tuan yang buka botol sebagai pelapis yang baru. Jadi berhati-hati, semoga kita jangan buat kesilapan dan menyusahkan orang lain. Balik teman-teman Ria 897. Saya akan teruskan dengan kiriman-kiriman. Ada yang kata kat sini di Facebook, Ria Pocong kata, nama dia Pocong, betul. Jangan buang sembarangan, saka ni bukan satu permainan. Jadi memang benar, Haji Hussein begitu marah lah sebab yalah, saya pun faham. Sebab kalau anak-anak kecil kita berkelah camping dekat kawasan tu, budak-budak ni nampak, dia curious, dia buka botol tu, dah akan menyusahkan anak tersebut, mungkin keluarga yang dimaksudkan. Dan dah dapat buang tu, buang tempat yang susah, yang langsung orang semua tak boleh jumpa. Jadi renung-renungkanlah, semoga kita akan menjadi manusia yang lebih sempurna. Teman-teman Ria 897, kalau anda sudah bersedia, hubungi saya sekarang 669-11897, bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12.
Peringat 897, kisah selanjutnya ingin saya sampaikan datang dari seorang abang bernama Zikri. Dan abang ini ataupun abang dalam keluarga ini menceritakan waktu itu beliau sedang berada di tingkap dapur, rumahnya di tingkat 5, dan sedang berbual dengan tunangnya pada malam yang dimaksudkan. Sekitar pukul 1 pagi, kata Zikri. Kisah yang diketengahkan ini adalah satu pengalaman peristiwa yang benar-benar berlaku, Kisi. Dan saya pasti kalau saya ceritakan pun mungkin setengah ataupun ramai tidak akan percaya, sampailah mereka sendiri yang mengalaminya. Tapi tetap saya ingin bercerita, ingin ketengahkan peristiwa yang menyeramkan ini. Adik saya sebelum ini pernah keluar dengan saya beberapa kali pergi adventure. Kami berdua suka, saya, adik saya, adik perempuan, kata Zikri. Dengan teman-temannya, dengan teman-teman saya, naik van, naik kereta beramai-ramai, kadang-kadang konvoi sampai 4 kenderaan pergi adventure di waktu malam dengan berbekalkan lampu suluh ataupun torchlight yang digunakan di sini, ataupun juga berbekalkan video kamera, kamera dan sebagainya. Ini sebagai satu kegiatan yang kami lakukan pada hujung-hujung minggu. Tapi pada hari tersebut, adik saya keluar adventure dan saya tak ikut sebab penat sangat. Dan hari malam ini maksudkan saya berada di rumah sedang berbual dengan tunang saya di jendela rumah saya di tingkat 5. Bila nampak 4 kenderaan masuk kapak rumah saya, saya tahu adik saya ni pun dah balik. Satu lebih pagi dah balik, siang sangat mereka balik. Jadi saya pun tak tahu kenapa mereka balik siang. Adik saya keluar dari kenderaan, ibu saya pun berada di tandas, keluar dari dari tandas ketika itu dan tanya saya, "Siti mana? Dah balik belum?" "Tu kat bawah tu, baru balik dengan kawan-kawan." Jadi saya berbual dengan ibu saya. Jadi saya dengan ibu ni sedang berbual, kami pun menjenguk baliklah. Bila saya tunjuk, Siti kat bawah baru balik. Ibu dengan saya menjenguk. Bila kami berdua menjenguk Casey, teman Ria 897, kata Zikri, apa yang kami nampak memang menyeramkan. Kawan-kawan semua dah berlalu pergi, betul tak? Awal tadi naik kenderaan, turun dari kenderaan, dah berlalu pergi. Siti sedang jalan menuju ke Kolong Blok. Belakang adik saya ada perempuan tua terbongkok-bongkok ikut jalan pulang, Kisi. Bila nampak, teman Ria 897 FM, saya terus menelpon adik saya. "Eh, kau lebih baik telefon adik kau sekarang." Telefon 2 kali tak jawab, Kisi. Akhirnya bila adik saya jawab, saya kata pada dia, "Kau jangan naik atas dulu boleh? Kau kat mana sekarang?" "Orang kat depan pintu." "Astaghfirullahalazim." "Okey, dik, abang nak kau turun bawah sekarang." "Kenapa abang?" "Tadi kau..." "Saya terpaksa bohong. Terpaksa tipu, Gizi. Tadi bila kau turun kereta, kau ada jatuhkan barang tak?" "Tak ada bang, handphone, beg duit semua ada." "Ada, kau pergi turun bawah, kau pergi tengok dulu." "Abang jangan main-main abang." "Betul, kau pergi turun bawah, aku tak akan buka pintu. Kau pergi ambil barang kau." Adik saya turun bawah, KC. Turun menggunakan lift. Kemudian dia pergi ke belakang rumah. Saya tengok benda makcik tersebut dah tak ikut lagi. Dalam hati lega, ibu saya pun tarik nafas lega. Adik saya tanya, "Apa barang bang?" "Dari bawah, KC. Dari tingkat 1, saya berada di tingkat 5 "Eh, tak ada eh?" "Alamak, tak apa, tak apalah. Salah barang lah. Agaknya tadi nampak. Tak apa, tak apa. Kau naik atas." Adik saya jalan pergi ke arah lift. Saya berada di tingkap sedang berbual dengan tunang. Ibu saya pun buka pintu. Bila ibu saya buka pintu, Casey, Zikri! Ibu saya pekik sekuat-kuatnya, Casey. Pekik sekuat-kuatnya ketakutan. Bila saya pandang, astaghfirullahalazim, ibu saya dah menggigil menggeletar ketakutan. Adik saya pun dah naik, adik saya terus menuju ke arah ibu dan memegang ibu, letakkan beliau di atas sofa. Setelah ibu saya tenang, kami bertanya, "Kenapa?" Ibu kata awal tadi bila dia buka pintu, dia ternampak seorang makcik tua sedang berdiri memerhatikan beliau. Dari situ dia terpekik dan terkejut. Benda tu hilang. Sejak malam tersebut, kata Zikri, saya nasihatkan adik, nasihatkan diri saya sendiri supaya tidak kunjungi tempat-tempat yang angker kalau kita tidak ada ilmu. Sebab benda itu akan ikut kita pulang. Percayalah, Kisi.
Setiap orang yang pergi, pasti satu di antara mereka akan diekori. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dia kisah daripada pendengar kita, Zikri. Nah, tiga itu mungkin ialah dengan beliau, dengan ibu tak nampak belakang adik. Ada seorang makcik tua ikut jalan bungkuk-bungkuk dari belakang. Setelah adik-beradiknya ataupun adik dan teman-temannya balik dari adventure sekitar pukul 1 lebih pagi. Dan abang terpaksa bohong bila abang telefon adik tak angkat. Bila angkat tu adik depan rumah abang. Terpaksa membohong, adik suruh turun bawah, ada barang jatuh. Dan akhirnya ibunya yang ternampaklah benda tu depan pintu berdiri, kemudian hilang macam tu lah. Tak ada email susulan tentang apa yang berlaku sebenarnya, benda tu dapat masuk rumah ke tidak. Setakat ini saja kisah yang dikirimkan kepada saya. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman kisah anda, dan yang nak telefon 669-11897. Saya harap anda hubungi saya dan matikan radio di belakang. Kalau boleh kisahnya biar terang suara anda, jangan berbisik-bisik, supaya pendengar-pendengar yang lain yang mendengar dapat menikmati pengalaman yang anda kongsi bersama. Baik, tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap? Kan? Baru saya cakap. Kalau nak telefon, sebab itulah kadang-kadang ni saya suka baca email dengan jawab apa ni, baca email dan SMS. Sebab kalau panggilan-panggilan ni banyak yang suka main butang lah. Ya? Hello, selamat tengah malam. Siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Ya. Yeah. Ni nak tanyalah. Ya, boleh boleh. Siapa bercakap ni? Saya Mumut. Cik Mumut ? Saya. Okey. Ini okey, mak saya. Dia kalau boleh suruh Casey putarkan lagu yang budak kecil tu lah. InsyaAllah. Rumania lagu budak apa? Kuniang-kuniang ya? Boleh. Boleh lah. Dia minat sangat dengan lagu tu lah. Boleh. Terima kasih. Kembali. (laughs) 669-11897. Sila hubungi saya kalau anda ada kisah misteri yang nak diketengahkan. Pendengar Ria 897 FM, saya Casey bersama anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingin saya beritahu anda berkali-kali, ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bersama saya kita ada seorang pendengar. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap? Ya, hello. Sini Nur bercakap. Nur bercakap. Dari mana ni buat panggilan ni? Dari BK. BK? BK. BK tu mana? Adalah tempat tu. Baiklah. Kita akan teruskan pengalaman Nur yang anda alami, Nur. Ini anda alami sendiri ataupun anda dengar kisah ini dari orang lain? Sendiri. Silakan. Okey, ini baru last week ke last 2 weeks gitulah. Pergi venture 5 orang. Saya, boyfriend, kakak, dia punya tunang dengan dia punya mak. Jadi kita pergi tempat yang sekejap hari, New Tio yang rumah kosong tu. Actually memang dah pergi sana, Casey. Dah banyak kali Casey kata pergi venture. So far kalau pergi sana ada jugalah Tapi kali ni kita pergi 5 orang je. Siapa? Okay, nak katakan mak saya ni umur 70 tahun lah. Dia pun sekejap pergi venture. Okay, pergi sana, kita 5 orang, kita sampai sana, tiba-tiba hujan ringai. Jadi, okay, buat bodoh tak apalah. Jadi, kita jalan, kita pusing. Sekali kita berhenti pak satu blok ni kan. Okay, kita dah satu jam jugalah, kita jalan pusing-pusing kan. Jadi, okay, kita berhenti kat pas apa, kesiankan mak saya kan. Jadi, okay lah, kita duduk bawah blok, bawah kolong tu ada kursi bulat pakai si. Jadi, kita duduk kat situ lah. Kita duduk. Jadi saya pun cakap lah dengan saya punya boyfriend ni. Kata orang tu kalau nak betul-betul nak ada powerful, nak kena duduk sampai 2-3 jam. Saya cakap dengan saya punya boyfriend gitulah. Saya punya boyfriend kata, okey. Kata gitu. Okay, kita duduk. Duduk. Sekali dah lama juga kita duduk. Sekali macam tak semena-mena macam bunyi macam tak tahu macam bunyi kuku gitu. Macam dia apa, gesek kena pat besi. Jadi bukan saya dengar, saya punya boyfriend dengar, saya punya kakak dengan dia punya tunang pun dengar. Jadi kita sama-sama tengok lah. Jadi saya, pertama mak saya ada pegang kayu kan. Jadi saya ingatkan kita punya mak ke apa main gesek-gesek gitu. Saya cakap, mak ni kayu eh? Cakap tak nur, kata gitu. Jadi kita diam lah. Sekali diam, sekali sekejap lagi daripada yang part luar tu bunyi macam benda jatuh daripada atas pokok tau. Jadi kira saya punya boyfriend ni okey, boleh tahan juga berani dia. Jadi bila benda dah jatuh daripada atas pokok, so kita tunggu dulu kat situ.
Jadi dia keluar pergi, dia pergi tengok lah. Pergi tengok, pergi tengok atas pokok apa semua. Tak apa-apa, kesih. Jadi terus kita tengok memang ada macam ada satu kain putih macam ikat ya. Kita tak ingat apa-apa lah. Kita tengok, okey dah lah. Kita belah lah, kata gitu lah. Jadi sebelum waktu kita yang terjadi benda tu kesih, kita ada petik-petik gambar jugalah kan. Kita tu okey dah, kita dah balik apa semua. Sekali besoknya bila kita tengok gambar tu balik kan, benda cekkan tu patas pokok kes yang kita dengar ada benda jatuh tu. Ada patas pokok tu nampak dia punya gang, dia punya kes yang kita ambil tu boleh nampak dia terselipat tepi pokok tu. Itu je lah kesih cerita saya. Terima kasih ya kak. Kesih boleh off air sekejap? Ya sebentar ya. Okey. Peringat di 897, saya akan teruskan dengan kisah pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 dan setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897 dan saya ingin beritahu anda lah sekali lagi ingat rancangan ini sememangnya 100% hanya satu hiburan saja. Dan pendengar kita berkongsi nampaknya daripada ini dah baca awal tadi. Ini dia dari Encik Yatim katanya. Apa khabar Kisi, nama saya Yatim dan saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa. Waktu tu saya dengan isteri sedang jalan tempat rumah kakak ipar saya dan balik ke rumah nak dekat pukul 11 lebih malam. Turun dari teksi dan berjalanlah daripada teksi itu di koridor kolong blok menuju ke arah tempat lobi lift rumah. Dalam perjalanan, tiba-tiba saya dapat rasakan isteri saya ni yang jalan di sebelah saya tiba-tiba rapat sangat dengan saya dan pegang tangan saya serapat-rapat seerat-eratnya. Jadi saya tahu ada benda yang tak kena. Dan untuk pengetahuan Kisi, isteri saya ni boleh nampak-nampak, bukan selalu Kisi. Ada masa-masanya yang dia boleh melihat sesuatu. Dan ini benar sebab banyak kali Casey, kadang-kadang bila isteri pergi ke rumah-rumah yang baru pindah ni, dia akan cakap dalam bilik ini ada apa, tempat sini ada apa. Dan bila kita panggil pakar, pakar pun mengatakan dalam bilik tersebut yang dikatakan oleh isteri lah. Tapi kita tak beritahu pakar, tak beritahu orang-orang yang lain tentang isteri saya kebolehannya. Jadi bila pakar katakan sedemikian, memang sahlah isteri saya ni boleh melihat benda-benda yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi kata Cik Yatim, apabila kami pulang daripada rumah kakak ipar saya 11 lebih malam, sedang berjalan di kolong blok, isteri saya yang jalan di tepi semakin rapat terus peluk tangan saya, pegang erat kesi. Dan saya pun tahu ada benda yang tak kena, saya suruh isteri saya ikut saya baca. Isteri saya pun ikut, saya baca, perlahan tak kuat. Kemudian, isteri saya mula bersuara. Bang, 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 dekat sebelah bang, bang, bang. Dekat sebelah abang, bang, dengan berbisik di telinga saya. Memang Kesi, waktu isteri saya katakan bang, dia dekat sebelah abang, meremang bulu rumah saya Kesi. Macam saya dapat rasakan ada sesuatu di sebelah kanan saya. Bang, dia dekat sebelah, bang, dekat sebelah, bang, bang, dekat sebelah, bang, abang, dekat sebelah. Isteri saya menangis Kesi, sambil berbisik di telinga saya. Awak, awak jangan pandang, awak pejam mata, awak pegang tangan saya, awak ikut saya baca eh. Saya pun mula baca lagi kisi, isteri saya ikut komat kamit mulut. Sampai depan lift, saya tanya isteri saya, awak boleh buka mata sekejap tak? Awak tengok dekat mana sekarang? Isteri saya pusing kiri, pusing kanan. Bang, dia tak ada bang, dia tak ada bang. Bang, cepat bang, dia tak ada bang. Saya dengan isteri masuk lift. Dalam lift, picit rumah kami tingkat 6. Isteri saya depan, belakang, kiri, kanan tengok Kisi. Alhamdulillah gangguan itu hanya setakat di kolong blok rumah sahaja. Sampai rumah, saya ambil wuduk, saya solat 2 rakaat. Isteri pun ikut sama untuk tenangkan jiwa dan perasaan kami. Malam tersebut saya tidur, lampu ruang tamu dihidupkan, lampu bilik juga dihidupkan sebab takut ternampak ada apa-apa gangguan. Terima kasih dan juga selamat malam yang ikhlas dari Encik Yatim. Saya dengar kisah Cik Yatim ni walaupun ringkas meremang bulu rumah saya dapat isteri yang mungkin mempunyai kebolehan, tapi katanya di sini mengikut kiriman email tidak selalu boleh nampak tetapi kadangkala boleh melihat dan dia percaya apa jua yang dikatakan oleh isteri adalah benar. Wah, seram betul bila isteri kata bang dekat sebelah bang.
Alah, kalau anda sebagai seorang suami, wahai jejaka-jejaka yang sedang mendengar Ria 897 di Singapura, di Brunei, di Malaysia, di Indonesia, di mana saja anda berada, anda seorang jejaka dan seorang suami mungkin ataupun bakal menjadi seorang suami, isteri anda mempunyai kebolehan yang dikatakan awal tadi. Dan isteri kata, bang, dia dekat sebelah bang dengan nada yang seram, yang menakutkan. Apa agaknya yang akan anda lakukan? Anda beritahu saya lah reaksi anda. Dan kita akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah bersama saya, Casey, dalam rancangan Misteri Jam 12. Ya, Misteri Jam 12 bersama anda di Ria 897. Dan tahun ini, tahun 2012 juga merupakan tahun bersejarah untuk saya. Sebab boleh saya katakan telah pun berlangsungnya konsert Misteri Jam 12 dengan kehadiran ramai sangat peminat pengikut rancangan ini. Terima kasih saya nak ucapkan sekali lagi lah pada anda yang telah pun hadir memeriahkan lagi suasana di Fort Canning Park. Saya memang terkejut dan terharu lah bila ramai datang berpusu-pusu, ada bawa tika, bawa mangkuk tingkat siap dengan sandwich dan sebagainya. Terima kasih. Dan saya mohon maaf kalau tak dapat menghiburkan semua, tak dapat berjumpa dengan semua untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Menjadi di udara ni, saya ambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah pun mungkin uploadkan konsert tu di YouTube. Ada juga yang telah pun buat review seperti Pujaga Malam telah pun lakukan satu review dan uploadkan video beberapa part lah, episod pertama, 2, 3, part 1, part 2, part 3 macam tu lah di YouTube, saluran YouTube beliau untuk konsert Misteri Jam 12. Ha, jadi kalau anda yang belum tak berpeluang untuk pergi, boleh tonton sedutan sajalah, tak semua, tak sepenuh konsert sepenuhnya, tapi apa yang berlaku pada malam tersebut. Terima kasih sekali lagi, saya memang cukup terharu dan tengoklah satu hari nanti saya akan buat satu lagi acara Misteri Jam 12 Close Door Event. Mungkin tak ramai lah, kalau tu sesak dan ramai sangat, mungkin untuk 100-200 orang ke ya, yang akan saya jemput orang-orang tertentu, lebih personal lah. Kita akan beramai-ramai duduk, akan menyanyi, sambil tu juga kita akan kongsi kisah-kisah misteri. Kalau siapa setuju beritahu, dan kalau ramai yang setuju untuk close door event, saya akan cuba dapatkan mungkin keizinan lah daripada pihak-pihak tertentu. Baik, saya akan teruskan dengan kisah misteri anda. Dan awal tadi saya tanya, kalau anda seorang suami mempunyai isteri yang ada kebolehan macam abang tadi, apakah reaksi anda? Ini di Facebook saya, DJ Space KC, dari Yoshi Apis katanya, kalau saya ada isteri macam tu, KC, oh lah KC, yang cakap tu, saya gembira, tapi bila dia nampak aja, saya akan baca apa yang saya tahu sambil buat lawak, jadi sama-sama tak rasa seram sangat. Ha ha ha. Ya ke? Kalau dah meremang, keadaan isteri yang macam tu cakap, bang, tepi bang, dia ikut bang. Ha. Awak nak buat lawak? Lawak ke apa? Yang ini kata ada juga yang respon daripada Azhar katanya, fu, bila dia kata sebelah, kelam kabut juga bro. Nak-nak bila kita pun boleh rasa kehadiran benda tu di sebelah. Ha, tu dia, memanglah cukup menakutkan Ini dari Muhammad Rizwan katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Best bro, lagu budak kecil tadi. Bro, kalau kawan jadi suami kakak tadi, minta ampun lah KC, langkah seribu. Langkah seribu awak lari dengan isteri ataupun awak seorang yang solo lari? Macam mana Jadi apakah reaksi anda, apakah yang akan anda lakukan lah kalau dalam situasi macam abang tadi tu Yang ini dari Hafizul, kalau saya senang je, sumumbukmum Amir Ruzi kata, kalau isteri kata bang sebelah abang, bang sebelah abang, kita jawab dia pun ada kat sebelah saya. Pandailah tu Baik, kita akan teruskan dengan kisah misteri anda. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Sebelum tu di sini ada pertanyaan daripada seorang sahabat kita yang bernama Tak apalah 669-11897. Pendengar Ria 897 FM, sebelum saya jawab panggilan anda pada tengah malam ini, saya ingin ketengahkan satu peristiwa, pengalaman. Dan ini merupakan pengalaman yang dikirimkan dari seberang. Beliau menyuruh saya rahsiakan negara mana berasalnya pengalaman berikut ini.
Katanya KC hanya perlu sebutkan dari seberang, jangan sebut dari mana asal kampung saya. Yang saya tulis ini hanya untuk KC tahu sahaja. Baiklah. Dari seorang pendengar, nama samaran kan, nama betul tak tahu, tapi Yanto namanya. Kata Yanto, apa khabar KC dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yanto, saya ingin berkongsi. Tahun 2011, sekitar bulan 6, ada satu kematian yang luar biasa berlaku di kampung saya. Orang yang mati ini adalah seorang tukang ubat, tapi bukan orang Islam, bukan orang Melayu, bukan orang Islam, kata beliau. Beliau adalah berbangsa India ataupun tak tahulah bangsa apa. Jadi bila dia mati, banyak ramai pengikutnya berhimpun di rumahnya. Apa yang berlaku KC? Malam hari mayatnya akan dikebumikan di kampung saya, kata Yanto. Begitu ramai yang mengusung keranda. Keranda yang ada jasad roh ataupun jasad si mati tersebut ada terbaring dalam keranda. Kampung saya, rumah saya bersebelahan dengan rumah yang dimaksudkan ini. Bila mayat itu, keranda itu diusung keluar, beramai-ramai kisi pengikutnya ribuan berada di hadapan rumah. Satu persatu mengangkat keranda tersebut, dihantar ke hadapan yang depan. Orang-orang belakang terus pergi ke depan dan diusung keranda sedemikian rupa. Jadi pergerakan keranda tersebut, kata Yanto, agak perlahan. Sebab orang tak bergerak, keranda itu yang bergerak. Setengah jalan bila keranda tu lebih kurang dah masuk lebih 50 meter jauh daripada rumah si mati, apa yang saya nampak memang memeranjatkan. Casey, si mati yang terbaring di dalam keranda tersebut seolah-olah bangkit dalam keadaan duduk. Yang saya hairan, pengikutnya ramai dah tak ingat dunia, Casey. Mereka membaca mentera, membaca sesuatu yang saya tak faham. Ramai-ramai kecoh satu kampung. Penduduk kampung yang lain, mereka yang tinggal berdekatan semua datang nak tengok apa kekecohan yang berlaku. Dan saya rasa saya seorang saja yang nampak. Mayat yang dah mati terbaring dalam keranda dalam keadaan duduk tegak. Yang menakutkan, dia toleh kemudian dia tengok ke arah saya. Saya sudah menjadi jiran kepada si pengamal bertahun lamanya. Tapi itulah pengalaman peristiwa KC. Apabila sedang berlangsungnya satu upacara, kata beliau, upacara mengusung mayat, mengusung jenazah ke tanah perkuburan berdekatan dengan kampung saya. Itulah penampakan yang menghantui saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Sekali lagi KC, tolong jangan sebutkan dari mana kampung saya, dari mana asal saya. Terima kasih dan selamat tengah malam KC. Baik teman Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Di sini daripada Kak Yati, katanya KC, kakak tak ada kisah yang panjang-panjang, cuma kawasan rumah kakak ni hujan KC. Apa yang kakak terdengar awal tadi, bila bunyi hujan dan guruh, kakak macam dengar bunyi orang menangis betul-betul dekat sebelah tingkap. Kakak tutup tingkap tak rapat. Ada kakak renggangkan sedikit, jadi angin udara dari luar dapat masuk sejuk sedikit lah. Bila terdengar suara tu, terus kakak bangun, tarik tingkap, tutup tingkap. Suami kakak dah nyenyak tidur dah. Kakak seorang saja mendengar rancangan ini. Gunakan earphone sebelah telinga kiri satu saja. Jadi kalau takut, cuma cabut satu di sebelah kiri lah, cabut sebelah telinga satu. Jadi KC, setelah kejadian itu, kakak terus cabut earphone di sebelah telinga kiri kakak dan cuba nak lelapkan mata tapi tak boleh. Kepala ni masih ingat Misteri Jam 12 dan sumbat kembali serta SMS pada KC. Harap-harap KC doakanlah kakak kat sini, tak ada apa-apa, dapat terus mendengar sampai pukul 2 pagi. Terima kasih. Yang ikhlas dari Kak Yati. Alah Kak Yati, kalau hujan macam itulah sebab mungkin anda renggangkan tingkap anda kan. Bila hujan sekarang ni memang diramalkan hujan daripada pukul lebih kurang 1 pagi tadi sampailah sebelum subuh. Mungkin nak dekat subuh lah akan hujan berterusan pada malam ini, dan mungkin ribut lah. Bila ribut tu kena masuk dalam pembukaan yang kecil tu akan mengeluarkan suara-suara yang kita rasa mungkin orang menyanyi, orang menangis. Macam itulah, fikir yang positif. Baik, 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa bercakap tu? Saya Wajar. Wajar.
Ya, ini anda buat panggilan dari mana ni? Daripada Lakeside. Ah, dan rumah anda hujan ke kawasannya? Tak, kerja. Oh, dari tempat kerja ni. Ini kita dari Punjan lah, pasal Punjan. Ah, silakan, silakan. Ah, selalu memang banyak ah. Silakan, silakan. Okey, ini satu hari kita pergi, saya lupalah tahun berapa, tapi dalam tahun 80-an lah. Jadi satu malam tu, malam pertama kita pergi sana tak main mercun. Tapi malam kedua je, malam Jumaat, kita main kita main apa, roket. Saya tujukan pada kat pokok. Jadi itu apa, itu atas pokok tu ada kain putih. Kita bertujuh lah. Jadi saya nampak, saya nampak, saya panggil kawan saya. Ni kawan saya nampak. Dari orang semua marah saya lah, pasal apa, mulut saya cabul sangat kan. Jadi mereka tinggalkan saya. Lepas tu apa, teman saya ajak tidur lah, ramai-ramai tengok macam mana, apa ada terjadi apa-apa tak, pasal selalu tempat, tempat situ apa terjadi kan. Jadi waktu kita tidur tu, lepas jam 12 malam, kita dikejutkan dengan bunyi mercun. Jadi dekat situ kita tengok kan, kita gendang kat tingkap, tak ada orang yang main, tapi bunyinya ada kat situ. Itulah pengalaman saya. Jadi awak sedang bertugas seorang diri ataupun dengan sahabat? Berdua. Berdua lah. Selamat menjalankan tugas awak. Terima kasih. Terima kasih. Kembali. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa bercakap tu? Saya Alex. Alex, dari mana Alex? Nama panggilan Alex, daripada JB. Dari JB Alex, dan pengalaman Alex tentang apa? Silakan. Okey, saya nak kongsi sikit lah pengalaman saya ni. Aha, ini berlaku pada anda lah. Silakan. Yalah, okey. Dulu masa tahun 2002. Okey, kasi tahu tak Mamudia? Okey, JB. Okey, jadi ada pada suatu hari ni, saya biar budak-budak biasa kan, jalan naik motor apa semua kan. Jadi bila time masa jalan kan, ramai-ramai macam konvoi pun ada lah. Okay, jadi kita orang motor, macam motor saya kan, rasa berat tau. Bawa berat. Saya berhenti lah, saya tengok kan, apa yang jadi pada motor saya, rosak ke apa. Motor awak tak ada pemuncing lah, awak seorang je lah. Saya seorang je. Okay, okay, jadi bila saya tengok apa semua, cek-cek eh, tak ada masalah, brake pun tak ada sangkut. Okey, jadi saya cuba start engine. Saya jalan balik. Jalan. Eh, kenapa dengan pula eh? Saya macam terfikir juga kenapa kan. Jadi saya tanya member, kau orang ada rasa berat lah motor? Tak ada, kenapa eh? Dia tanya begitu. Jadi saya pun cakap, tak ada, aku tadi kat sana dekat masa lorong Mamudia. Rasa berat sangat lah motor aku. Lepas tu bila aku start balik jalan, dah okey pula. Kan? Tu je lah kasi. Jadi tempat tu pernah dipaparkan di kaca TV tempat jalan tersebut eh? Terima kasih. Kasi tahu ke? Saya pernah tonton di YouTube, kalau tak silap saya. Ada orang cakap tentang jalan tu lah. Tapi jalan tu orang cakap memang daripada dulu sama sekarang lah, memang top 10 lah situ. Ini saya nak tanya, kalau di belakang kawasan peringkat-peringkat suka ceritakan dekat kawasan Setulang Laut tu, atasnya tu situ katanya sunyi, sepi, seram. Anda pernah jalan sana? Setulang Laut kan lebih kurang sama juga, sebab apa, Setulang Laut tu macam ya tempat biasa lah, tempat kotor kan. Jadi memang orang cakap Setulang memang orang cakap memang seram lah tempat dia. Tempat dia. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Kembali. Baik, mungkin ada yang tak tahu yang belum pernah dengar sejarah kawasan jalan yang disebutkan oleh teman kita awal tadi itu. Pernah juga dipaparkan di internet lah tentang ada juga yang memandu di waktu malam jalan disebutkan. Tiba-tiba kenderaannya rasa berat, semacam motosikal yang ditunggang rasa berat lah, macam ada benda. Dan ada juga penduduk-penduduk di sana mengatakan kalau yang menunggang motosikal dari jauh tu akan lihatlah benda tu tiba-tiba terbang secara perlahan-lahan, terus duduk di belakang
seorang motosikal. Dan setelah orang tu berhenti nak tengok apa yang jadi pada motosikalnya, benda tu akan terbang balik keluar dari kawasan tu. Jadi jalannya tak panjang, dalam lebih kurang 100 meter macam tu lah. Jadi dekat kawasan tu yang disebutkan, sejauh mana kebenarannya saya tak pasti, dan pastinya rancangan ini hanya satu hiburan saja. Pendengar Ria 897 boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Yang ini daripada Marun, katanya, apa khabar KC? Khabar baik, saya pendengar setia dari seberang JB KC. Saya suka dengar rancangan Misteri Jam 12 sebab ia menghiburkan dan juga membantu saya waktu malam yang sedang bertugas sebagai pengawal keselamatan. Saya pernah bertugas di Singapura sebagai pengawal keselamatan selama 4 tahun. Duduk di Singapura, gajinya boleh tahan kalau tukar mata wang ringgit Malaysia. Oleh kerana sekarang ini ibu saya sakit dan kadangkala memerlukan saya, jadi terpaksalah saya kembali ke Johor ataupun kembali ke Malaysia bertugas di sini. Ibu saya sakit tayat dan saya mempunyai adik-beradik seramai 4 orang. Tapi saya seorang yang jaga ibu. Lagi 3 orang jauh KC. Mereka menetap di Kuala Lumpur. Ibu saya pula jenis yang degil. Tak nak ikut abang dengan kakak saya walaupun diundang berkali-kali tinggal dengan mereka di bandar. Jadi kata pendengar kita berikut ini, mempunyai pengalaman 5 tahun bertugas sebagai pengawal keselamatan, kata Mir lah di Singapura. Kemudian balik ke Malaysia bertugas juga sebagai pengawal keselamatan. Kerana ibunya tidak ada orang jaga, jadi bila ibu sakit tenat ataupun ada kecemasan, dia boleh tinggalkan dan balik ke rumahnya secepat mungkin. Pengalaman yang diketengahkan oleh pendengar dari seberang tambak dikatakan memang menyeramkan. Pendengar Ria 897, kata Mir, saya bertugas pengawal keselamatan di Singapura dengan Malaysia. Memang jauh bezanya. Di Singapura kita jaga rumah-rumah kondo yang cantik, pejabat-pejabat yang cantik. Di Malaysia, oleh kerana saya ni tidak ada pelajaran, apa jua kerja saya terpaksa terima KC untuk menampung hidup saya dengan ibu di kampung. Jadi Mir kata, saya telah pun mendapat satu tawaran menjadi pengawal keselamatan security guard menjaga sebuah bangunan lama yang tidak lagi digunakan. Bangunan itu nak dirobohkan. Sebenarnya bangunan itu dah lama kosong, tapi dalam banyak barang-barang berharga yang harus dijaga. Dipasang kamera litar di kawasan bangunan tersebut. Selain daripada main gate yang saya jaga, sebab ada juga pekerja-pekerja lama akan keluar masuk mengangkat barang-barang mereka dipindahkan ke tempat yang lain. Dan tempatnya besar. Yang hairan, saya seorang yang jaga. Saya pernah tanya kepada majikan baru, kenapa saya jaga tempat ni seorang-seorang, tak ada ke orang lain? Dia kata memang tempat ni dikhususkan seorang jaga. Dari pagi sampai ke malam, malam tak payah jaga. Jadi saya hairan kenapa pula Saya bertugas dari jam 7 pagi sampai pukul 7 malam. Selepas 7 malam, katanya tak ada orang jaga, buat bodoh, terus kau balik. Ingat, sebelum pukul 7, aku nak kau pack barang kau, kata majikan saya. Kau pack, pukul 7 malam tepat kau keluar dari sini. Jadi alasan yang diberikan bila saya tanya kenapa, dia kata, semua akan automatic system mengikut kiriman email yang saya terima. Ini bermaksud kawasan itu akan dikawal menggunakan komputer. Pintu akan dikunci sendiri. Jadi kalau saya tak keluar sebelum jam 7, saya akan terperangkap di dalam sampai keesokan pagi. Bila dengar tu, saya pun buatlah. Sampailah satu hari setelah saya jaga tempat tu lebih kurang 3 minggu, kata Mir, saya bergegas keluar dan bila 7 malam tepat, saya dah berada dekat luar menuju ke arah motosikal. Raba-raba poket saya, alamak, kunci motosikal aku dekat dalam lah. Saya patah balik ke sini. 7 suku malam saya patah balik. Kata Mir, bila jalan dah meremang bulu rumah saya. Kawasan tu memang gelap, gelap gelita. Saya pergi ke guard house, saya buka pintu, boleh buka ke sini. Kata majikan aku, pukul 7 malam semua tutup. Cari kunci. Sedang saya cari kunci, saya terperasan ada perempuan ni lari. Dalam keadaan macam rukuk, sedang solat macam tu lah. Dia lari laju ke si. Kiri kanan, kiri kanan. Hush! Dalam hati bercakap, apa benda tu Baru jumpa kunci. Saya perhatikan betul-betul.
Saya istighfar kisi. Saya rasa saya nampak ni bukan manusia. Saya terus keluar, pergi ke arah motosikal, hidupkan enjin motosikal dan pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, saya rasa seram sejuk. Tapi alhamdulillah benda tu tak ikut saya pulang. Kemudian, keesokan harinya saya demam. Badan saya panas. 2 hari saya cuti. Cuti sakit. Setelah cuti sakit, majikan saya telefon. Dia kata, tak perlu saya jaga tempat tu lagi, dia tukarkan saya ke tempat yang lain. Jadi saya rasa muskil. Kemudian baru dia cakap, kau dah nampak eh? Nampak apa? Kau nampak ke belum semalam? Saya kata saya dah nampak. Jadi tak perlulah aku letak kau sana lagi sebab kau akan takut. Jadi sejak hari itulah kisi, rupanya bangunan itu memang ada banyak gangguan. Bila malam tak ada orang berani pun nak masuk sebab dia akan keluar selepas waktu maghrib. Terima kasih dan selamat tengah malam kisi. Jadi terima kasih pada Mir yang telah pun berkongsi pengalaman. Saya rasa ini mungkin daripada apa yang saya baca kisahnya yang saya faham eh. Mungkin majikan ni tak nak letak ramai-ramai sebab tak nak membazir manpower. Dia tahu tempat yang bangunan dikatakan dijaga ni bangunan usang yang lama yang terbengkalai. 7 malam garanti lah perompak, pencuri, penagih pun takkan masuk eh. Sebab tempat tu memang cukup misterius dan menakutkan. Tak ada orang akan curi barang. Tapi sebelum tu eh, dia harus letak seseorang sebab pagilah. Dan dikatakan 7 malam selepas maghrib akan menjelma. Jadi bila Mir dah ternampak penampakan di situ, pastinya sebelum ni kalau nak jaga, lepas tu akan rasa takut lah. Jadi mungkin majikannya rasakan eh, dah tak guna lagi lah si Mir ditempatkan di sana sebab dia dah ternampak apa yang tak sepatutnya dilihat. Dan Mir pun disuruh ataupun diarahkan untuk menjaga tempat yang lain dan ditaruhlah orang baru jaga seorang-seorang. Tapi ingat, sebelum 7 malam, sebelum maghrib lah, kau bungkus barang kau keluar dari sana. Hei, macam-macam eh dalam dunia ni eh. Kerja pun macam-macam kerja ada eh. Yalah, yang penting cari rezeki yang halal. Itu je. Selamat tengah malam, siapa bercakap tu? Hello, Casey. Ya, siapa ni? Okay, selamat tengah malam. Mm-hmm. Saya Nur. Nur buat panggilan dari mana, Nur? Saya buat panggilan dari Tampines. Dan ada kisah tentang apa? Silakan. Okay, ini terjadi kepada makcik saya. Mm-hmm. Makcik saya tinggal dengan saya di rumah saya lah. Mm-hmm. So, kisah ni terjadi recently juga, beberapa hari lepas. Last month, last few. Last year lah, senang cakap. Kisah ni terjadi pada makcik saya. Semasa makcik saya bermula tinggal di rumah saya, macam-macam kejadian terjadi kepada dia. Macam dia hilang duit. Baru-baru juga seperti awal tadi petang, dia hilang gelang emas dia. A lot of things lah, like lantai emas, cincin, duit like 50, 80. And pelik gila lah. And this few days also, saya sebagai anak saudara dia pun, saya nak tidur macam susah. Saya last few weeks saya tidur, saya macam susah tidur. Saya selalu tidur lewat. And satu kali ni bila saya tidur, saya terdengar macam ada orang bisik kat telinga saya, macam cakap hey, macam hey, something like that. And nah, kita pun pelik lah, like kita sampai macam saya letak buku suria yasin dekat dalam laci ya, sebab dia simpan gelang-gelang emas dia kat dalam laci. Duit-duit saving dia semua dia simpan kat dalam drawer. And dia letak buku suria yasin. And it keeps on happening lah, macam almost every day. Jadi lah, sampai macam saya tak boleh terkata apa. So that itu lah terjadi pada dia. And saya pun rasa takut lah, sebab saya duduk satu bilik dengan dia, dia tidur bilik saya. So saya pun rasa macam tak boleh nak tidur. Jadi itu terkena gangguan, bukan saja orang dalam rumah, anda juga terkena lah. Ni di rumah mana ni? Di Tampines, di kawasan Tampines. Di kawasan Tampines lah. Jadi bagaimana agaknya selesai masalah itu? Sampai sekarang tak boleh dapat selesai. Sampai macam saya ingat ada orang buat apa. Sampai bapak saya try to nak simak rumah ni lah. Tapi we just diamkan diri lah, tengoklah macam mana. Jadi ini dah berlaku 2-3 hari yang lalu lah. Tahun ni juga baru jugalah eh. Baru juga. Jadi harap-harap dapat jumpalah mereka yang boleh membantu, yang boleh berikan bantuan. Semoga dapat menghalau apa jua yang mengganggu keluarga. Terima kasih Nur eh. Ya, terima
kasih juga bagi sini. Selamat malam. Baik, Beringaria 897. Di sini adakan saya ketengahkan satu peristiwa daripada seorang pendengar. Dan ini adalah satu kisah, katanya Pak Mun. Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam. Saya punya kisah ringkas dan pendek. Saya pernah bertugas di museum di Singapura. Dan saya ni bertugas sebagai penjaga, pengawal, security guard. Setiap waktu, kita ada waktu-waktu tertentu untuk buat clocking. Jadi masing-masing lah akan keluar dan buat clocking, ada beberapa checkpoint yang harus kita pergi. Waktu tu pula ada satu pameran Gisi menunjukkan pameran dari Egypt. Antaranya seperti yang Gisi tahulah, kalau dari Egypt mesti ada mami, dan mami yang di bawah tu memang benar mami yang betul, yang dah wujud beribu-ribu tahun lamanya. Saya punya gatal, saya ni sebenarnya tak dibenarkan masuk. Jadi oleh kerana saya nak tengok, saya pun pesongkan jalan. Saya masuk ke dalam nak tengok mami yang sedang berbungkus diletakkan dalam keranda. Bila saya menghampiri mami tersebut, mata saya mula tenung lama Kisi. Lama saya tenung, saya rasakan benda tu macam bergerak. Barulah saya tersedak, lari rintang pukang tinggalkan kawasan tu dan terus tak jadi buat clocking. Saya kata pada teman, kau buat clocking boleh tak? Aku nak pergi tandas, sakit perut. Akhirnya teman saya yang habiskan lagi setengah clocking point yang dapat, yang belum dapat saya cover. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pak Mun. Tangga membawa kita pukul 1.57 pagi. Terima kasih bagi anda masih setia bersama dengan saya, KC di FM 897 dalam rancangan Diria. Merupakan rancangan yang paling digemari sepanjang saya rasa 4-5 tahun lah. Rancangan nombor 1 Diria 897 FM. Anda yang membuat rancangan ini nombor 1 dan kekal nombor 1 sampai ke hari ini. Terima kasih. Di atas kiriman email, SMS, panggilan yang saya terima, terima kasihlah. Ada anda di Facebook saya. Saya telah pun buat pertanyaan. Mungkinlah saya akan cuba usahakan nak buat konsert MJ12. Tapi ini mystery jam 12 close door event. Mungkin 100-200 orang. Dan saya telah pun tanyakanlah saranan. Antaranya saya tanyakan nak buat high forum perdana, akustik konsert, talk show ataupun teater. Jadi berikan pendapat pandangan anda dan kita tengoklah. Idea ini bukan akan boleh dilaksanakan dalam satu malam. Pastinya memakan masa dan tengoklah macam mana, yang mana boleh kita mampu lakukan. Dan permintaannya memang ramai, kita akan cuba usahakan ke arah itu. Terima kasih bagi anda yang telah pun berikan pendapat pandangan anda di Facebook Ria. Alamak, Nuradi Brothers. Macam Nuradi Brothers, tempoh hari awak tak ada, kita panggil jemput awak datang untuk konsert Misteri Jam 12. Terpaksalah saya nyanyikan lagu Cerita Hantu. Orang Melayu percaya hantu, orang Cina sembahyang hantu. Baik, saya akan kembali dengan kisah selanjutnya. 669-11897 bertemankan saya, KC. Daria 897, saya akan terus sempurnakan kisah pada tengah malam ini. Bersama saya di ujung talian, anda boleh hubungi sekarang 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello, selamat tengah malam. Ya, siapa bercakap ni? Ya, saya Fiza daripada Johor Bahru. Fiza dari Johor. Dan pengalaman Fiza yang nak ketengahkan kali ini tentang apa? Silakan. Okey, sebenarnya ini bukan pengalaman saya. Aha. Ini pengalaman abang saudara saya dengan isteri dia lah. Silakan. Okey. Dulu sebelum diorang pindah ke rumah baru ni, dia duduk di Taman Anggrek. So malam-malam tu biasanya kalau sebelum diorang tidur, dia akan buka tingkap sampai 2 pagi biar angin masuk kan. Lepas tu yang isteri dia ni, isteri abang saudara saya ni, dia tengok keluar, dia nampak ada perempuan pegang macam pelindang macam tu lah, jalan sambil menari kan. Tapi dalam hati dia tak terfikir yang dia nampak benda lah. Dia cuma dalam hati dia cakap, siapa yang gila kan, menari-nari kat luar ni. Lepas tu
ada lagi satu kisah ni, abang saudara saya, isteri dia tanya dia lah, ada dengar bunyi orang tarik pin lah kat belakang, kat rumah. Lepas tu suami dia pergi keluar, tengok dekat luar, dekat luar dapur lah, dia nampak ada orang mencangkung. Tapi dia tak bagi tahu isteri dia lah. Lepas tu makcik saudara diorang cakap yang tempat tu memang ada kematian, di mana perempuan mengandung mati dekat tempat yang di depan rumah tu lah. Tak tahu lah sama ada dilanggar kereta ke atau jatuh ke. Okey, saya ada lagi satu pengalaman, boleh saya cakap? Silakan, teruskan. Okay. Ini pengalaman ni buat, boleh jadikan pengajaran bagi saya dengan dengan semua orang lah. Okey, kawan saya, ibu dia jenis tak suka lipat kain. Bila angkat kain daripada jemuran, dia tak terus lipat. Bila dia tak lipat, malam malam tu lah kawan saya lah yang nampak. Ada perempuan duduk di sebalik lunggukan kain-kain tu, sambil rambut dia kusut masai, geledah kain, campak, campak kain macam punggah cari sesuatu. Start daripada hari tu, yang start di situ pada saya pun, saya pun dah tajin lah lipat-lipat kain sampai lah sekarang. Terima kasih ya, Fiza. Okey, sama-sama 6618-9897. Dan terima kasih bagi anda yang sedang memantau Misteri Jam 12. Dan ramai sebenarnya bila saya tanyakan inginkan konsep teater Misteri Jam 12. Wah, ini kalau macam ni saya nak kena bekerjasama dengan salah satu salah satu badan teater di Singapura jadi teater mana? Teater kami ke? Teater Ika Matra ke? Nanti tengoklah mana yang setuju sebab saya difahamkan rakan-rakan, ada juga beberapa rakan-rakan yang bergiat dalam bidang teater ni. Pernah saya tanya, kenapa tak nak buat cerita-cerita seram Katanya nak buat cerita seram di teater ni, satu ni cabarannya tinggi. Sebab beberapa kali pernah ada beberapa teman menceritakan nak ketengahkan teater kisah seram, ada saja halangan, rintangan, gangguan yang berlaku. Dan sebelum bermulanya latihan ataupun mereka lakukanlah seni teater ni, harus mendapat pakar-pakar tertentu untuk seolah-olah melakukan sesuatu lah. Dan adakah itu benar? Sejauh mana kebenarannya saya tak pasti, tapi itu yang dijelaskan. Sebab saya jarang dengar teater melibatkan kisah seram. Selalunya teater-teater yang diketengahkan ini berkonsepkan mungkin nasihat-nasihat, benda-benda mungkin yang boleh kita pelajari sesuatu iktibar, dan mungkin ada juga kisah-kisah cinta dan sebagainya. Tapi kisah seram belum pernah saya dengar di teater. Jadi mungkin ada di antara anda yang bergiat dalam teater, boleh beritahu teater mana yang boleh saya kerjasama. Sebab ramai sarankan teater kalau boleh kita ada satukan pertama kali lah Teater Misteri Jam 12. Baik, kita akan terus dengan pemanggil kita selanjutnya dan saya akan simak kiriman-kiriman SMS di Ria 897 FM. Okey, ada yang nak beri bantuan kepada Nur awal tadi yang ada masalah ada Habib Muhammad kata kalau boleh nanti lain kali kalau Nur dapatkan saya boleh email pada saya, saya akan berikan nombor telefon Habib Muhammad yang nak berikan pendapat ataupun nak berikan pertolongan pada keluarga anda. Dan ada kat sini pula macam-macam kisah lah saya terima. Okey, minta maaf lah SMS tak semua saya dapat bacakan. Tapi apapun, terima kasih bagi anda semua. Esok malam saya tidak bertugas ataupun malam inilah saya tidak bertugas. Dan juga hari Khamis saya tidak bertugas atas sebab-sebab peribadi lah Dan harap semua behave Siapa jual DJ yang ambil alih tugas, tolonglah hormati DJ tersebut. Rancangan MJ12 hanya hiburan. Jumpa anda kalau ada panjang umur hari Jumaat lah. Kalau saya Jumaat extend saya punya leave jadi Isnin lah, tengok macam mana lah. Doakan yang terbaik untuk saya. Dan kita akan berhubung di Facebook, jangan takut. Dan saya akan cuba dalam masa terdekat ini, saya akan merakamkan mungkin minggu depan lah saya pergilah, tengok macam mana merakamkan kisah misteri Jam 12 di tempat-tempat angker. Saya akan bacakan. Terima kasih bagi anda yang dah sarankan beberapa tempat ada yang suruh saya pergi rumah usang ada yang suruh saya pergi Hospital Changi. Tapi Hospital Changi masalahnya dah tutup, saya tak boleh masuk. Jadi
ada yang suruh pergi Matilda House pun tak boleh pergi sebab masalahnya dah tutup. Jadi dalam masa terdekat, mungkin seminggu dua ni, saya akan kunjungi beberapa tempat untuk sampaikan kisah-kisah dan akan saya upload di saluran YouTube saya. Dan jangan lupa terus bersama dengan saya di Facebook saya, DJ KC. Dari itu, terima kasih diucapkan. Jumpa lagi di hari Jumaat ataupun minggu hadapan. Bye-bye.